Saresian ini memiliki tujuan dan kenapa dilakukan pada bulan ini? Tujuan dari panitia penyelenggara untuk menggali sejarah yang jelas, menggali sejarah situs maupun candi di, yang ada di Temanggung, dan juga untuk memekarkan budaya juga, supaya budaya itu tetap eksis di Temanggung. Yang terlibat atau yang dilibatkan dalam dialog ini, ya, atau saresan ini, masyarakat yang bagaimana, Pak? Dari mana saja? Untuk yang dilibatkan itu kebanyakan dari undangan dari Bapak Lurah juga, lurah-lurah di Kecamatan Bansari dan juga Ngadirjo juga paraan. Insya Allah ini datang semua. Terus ini untuk saresan di siang hari ini, menghadirkan Bapak Secoro dari Undur dan juga dari BPCB Jateng, juga dari aktivis sejarah. SMP Negeri Satu Bansari. Jenengan rawuh di sini itu diundang atau inisiatif sendiri? Diundang. Ya. Kerangkanya acara ini kira-kira jenengan paham nggak? Apa kerangkan itu bentuk acara ini jenengan diundang ini kira-kira nanti yang akan dibahas itu tentang kaitannya budaya ya, berarti ya? Iya. Itu jenengan kan sedikit paham. Terus dari SMP sendiri mendelegasikan jenengan atau jenengan minta pada sekolahan untuk inisiatif nyong tak mangkat daeng, gimana ceritanya? Enggak, dari SMP itu memberitahukan ada acara di sini. Terus ini juga kan sekarang hari libur. Iya. Kenapa berangkat pakai seragam dulu? Enggak, biar seragam aja, Pak. Biar identitasnya kelihatan ya. Iya, Pak. Tertarik enggak kalau sing jenengan akan temukan artinya saresan ini? Atau penasaran aja? Penasaran? Jadi ya jane iki ora apa ora genah.
kene kira-kira wis nganu penasaran kan mungkin rungok ketenan kan gitu ya. Iya. Anda semua ini seneng seni enggak ndak kira-kira? Ya, suka. Suka. Ada pengalaman empiris di bidang seni apa goblok atau pengireng apa gitu? Sudah. Ya, ya. Pernah, Pak. Ini pernah. Apa yang pernah tari, dilakukan? Tari sembarang tari. Tari apa? Tari ya sembarang tari, Pak. Dapat tari. Presiden barangkali. Pernah ikut topeng ireng? Belum pernah, Pak. Topeng ireng belum. Udah lumping? Pernah. Ini jenah-jenah yang melu udah lumping? Enggak. Tapi pernah memainkan. Memainkan pernah ya. Gomodo lah, Mas. Oke, dulu Gomodo. Iya. Jenengan dari di sini data undangan panitia ta mestinya? Iya. Iya. Itu kira-kira jenengan kira-kira berangkat itu hanya karena penasaran apa yo nganu apa ingin ngaji atau gimana ceritanya? Kulo mriki sebagai yoga penabuh. Nggih. Kulo mangke teng mriko ngendang. Begitu. Nggih. Jadi memainkan gendingan ini ya. Nggih, niki kali temen rencang-rencang. Nabuh. Makanya yoga seragam ya. Nah, nggih. Tarani ikut sing ndak peserta dialognya. Ndak. Bagian panitia malahannya. Iya. Minta kejelasan komentar panjenengan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada saresan ini, Pak. Kalau topiknya menggali sejarah Temanggung, bisa saja kita mulainya dari Bansari. Karena kebetulan di Bansari, di Candi Bongkol ini pernah ditemukan prasasti. Prasastinya sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Itu dari tahun 1885. Hanya sayangnya memang prasasti ini hanya berisi satu baris kalimat menyebut nama pejabat waktu itu bernama Rake Danuah itu menyebut tentang Sima ya, tanah pertikan di namanya Alih Tinggal. Apakah Alih Tinggal itu ada di desa Bansari sekarang ini? Hanya dikatakan prasasti itu ada di halaman Candi Bongkol. Dan Candi Bongkol itu adanya di sini. Jadi paling tidak yang bisa dikatakan dalam sarasian itu nanti Candi Sari di tahun 1885 sudah ada pejabat. Rake itu setingkat dengan, kalau dilihat dari bawah, Rake itu setingkat dengan camat sekarang. Tapi kalau dilihat dari atas, strukturnya, itu Rake itu bisa nanti menjadi raja. Seperti Rake Pikatan. Nah ini Rake Danuah ini siapa? Ini kebetulan karena sumbernya terbatas, hanya bisa dibandingkan dengan tiga prasasti dari daerah Sleman dan Bantul. Itu sama-sama menyebut nama Rake Danuah itu. Di sana ada tiga prasasti dari tahun-tahun yang berdekatan. Itu yang bisa dikatakan mungkin kalau sekarang kurang lebih seseorang yang kaya raya atau punya kedudukan yang memiliki sima di daerah Bantul, Sleman, dan Temanggung. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terus terkait dengan apa itu perlunya dilakukan saresehan, itu diharapkan memiliki rekomendasi atau gimana, Pak? Kalau saya melihatnya begini, Temanggung ini daerah yang kaya akan peninggalan sejarah. Akan sangat disayangkan apabila kekayaan ini tidak bisa digali, kemudian kalau bisa nanti disusun dalam sebuah narasi sejarah Temanggung. Yang lebih penting kemudian adalah mewariskan pengetahuan ini kepada generasi muda di Temanggung, yang bagi kita sebenarnya
para leluhur kita ini adalah orang-orang yang dulu juga tinggal di daerah ini juga, dan siapa tahu mereka ini sebenarnya keturunan nenek moyang langsung kita, ya, ya, bagi orang Temanggung. Saya kira arti pentingnya di situ. Terima kasih Pak. Barangkali ada yang ditambahkan, sebab terkait saya juga mencoba untuk menelusur, untuk membuat diskusi-diskusi kecil ya, terkait dengan pokok-pokok pikiran budaya. Ini kan sedang dicoba untuk menyusun, meluruskan hal-hal yang sementara mungkin ada kriteria antara mitos, ya, hanya sekedar mitos, dan ada yang fakta. Kalau liangan itu sendiri ya, itu kan mitosnya ada enggak Pak? Kalau yang menurut Bapak dari sisi mitos atau legenda atau untuk saat ini liangan itu penting dari sisi arkeologis, karena temuan di sana sekarang itu statusnya menjadi data artefaktual ya, data arkeologis lah. Sedangkan saya pribadi misalnya, saya ini guru sejarah, saya tumpuannya pada fakta, fakta sejarah. Fakta sejarah itu fakta data-data tertulis. Kami menunggu hasil dari liangan, menunggu para arkeolog nanti bagaimana mereka menginterpretasikan peninggalan yang ada di liangan dengan semua konteksnya. Semua konteksnya, tetapi itu nanti akan bisa memberikan sumbangan penting bagi kita untuk membangun pengetahuan sejarah Temanggung. Itu antara lain, salah satu temuan di liangan itu kan ada sisa rangka manusia yang disimpulkan dari penelitian itu berjenis kelamin perempuan berusia 18-22 tahun, mengidap penyakit karies karang gigi, giginya sudah dipangur. Lalu sisa rangka ini berasal dari abad kedua atau tiga Masehi. Ini jadi salah satu petunjuk penting bahwa sekitar 1800 tahun yang lalu daerah Liangan sudah dihuni orang. Itu riwayatnya akan lebih panjang lagi kalau dikaitkan nanti dengan usaha merekonstruksi sejarah Temanggung. Kalau dibandingkan dengan Borobudur, tua mana Pak antara candi yang ada di Liangan dengan Borobudur? Candi Borobudur itu sebenarnya nasibnya sama seperti bangunan-bangunan lain. Tidak banyak bangunan yang didampingi dengan dokumen tertulisnya. Agak berbeda dengan Candi Merot dan Candi Beringapus. Itu dulu ada prasastinya, prasasti tulang air. Tapi kalau Candi Borobudur itu malah nggak diketahui dokumen tertulisnya. Sehingga kita ini sebenarnya baru berspekulasi. Tapi perkiraan, ini menurut pengetahuan yang populer, kalau Borobudur dibangun mulai dari zaman Samaratungga, yang nama Samaratungga itu disebut di prasastinya di Parangan, itu dimulai tahun 824. Sedangkan Candi Pringapus itu menurut dokumen prasastinya dari tahun 850. Sedangkan Liangan lebih tua lagi. Cuma akan sangat menarik bila nanti di Liangan ditemukan prasastinya. Kalau tadi disinggung sedikit ya tentang peninggalan rangka manusia, sisa rangka itu posisinya sekarang ada di mana Pak? Sisa rangkanya itu serpian-serpian mungkin ya? Mungkin disimpan oleh Balar Jogja mungkin ya, atau kalau enggak di BPCB Prambanan. Tapi itu fakta ditemukan ya? Ada, sudah diteliti, sudah diterbitkan oleh Balar Jogja. Makasih Pak sementara ya. Nanti kita lanjut. Ini kan bisa dijadikan salah satu referensi pokok-pokok pikiran budaya Pak. Jenengan nulis buku ini di latar belakangnya apa Pak? Gimana Pak? Cerita sedikit aja ini.
saya kan guru sejarah. Iya. Saya penasaran dengan narasinya sejarah. Saya melihat peninggalan banyak, tapi banyak orang nggak bisa berbicara ketika berhadapan dengan peninggalan-peninggalan ini. Apa hubungannya, ini maknanya apa, dan lain-lain. Sambil saya menyaksikan bahwa makin lama peninggalan di Temanggung ini akan makin banyak yang hilang atau rusak. Nah, salah satu usaha untuk melestarikan itu adalah yang pertama mendokumentasikan. Maka buku itu sebenarnya baru pendokumentasian. Semua sumber sejarah yang menyangkut Temanggung itu saya telusur dari Jakarta, Semarang, Jogja. Termasuk juga mestinya di sini juga lengkap ya. Atau masih ada yang dirasa mungkin ada yang belum tercover dalam buku ini. Ya, begitu buku ini terbit, masyarakat lalu laporan, Pak, temeriku enten. Jadi mulai nanti pancingan ini ya. Artinya kalau ditelusur lebih jauh mungkin dari pusing jenengan tulis saat buku ini ditambah dengan munculnya hal-hal yang baru ya, itu mungkin seimbang ya nganunya. Ya, nanti mungkin bisa saja edisi revisi ya, tambahan-tambahan informasi tadi ditambahkan di situ untuk menghimpun semua sumber sejarah Temanggung ini. Sedangkan narasinya memang belum ada, yang saya masih penasaran. Ya. Salah satu obsesi saya nanti. Ya, Pak. Hari ini neng klo kira genah kok. Niki ceritane ngertos jenengan sing di opo. Nek ceritane lampor danten sing ngertos. Lampor iku lha sing tong gondoli. Nggih, penati mireng, Bu. Film ya, Pak. Nek film mboten filme asline ngoten penati. Asline dereng ngeruh nek lampor. Ning ngerti ceritane piye? Nggih. Kisah film. Kek do apa to teng niki iki, Pak? Napa niki sekan acara napa? Enggak mungkin iki. Ajene ali wong Candi Sari era ngerti acara apa iki. Om nek Dereng. Iki gak acara napa, Mas? Tahlilan apa-apa niki ceritanya? Niki ceritanya sedono niki, Pak Camat, Pak Lurah napa niki? Sarasehan. Enggak sarehan teng mriki ngoten. Teng balu desa. Nembe sarasehan. Niki candi. Candi Sari. Nggih, niki niki candine. Candine nggih. Ah, iki kaya ketemu gumuk kembang nggih. Rien apa niki, Mas? Ceritane niku. Rien nggih. Salah. Kebon. Naten niki pun 100. Tapi dereng dibangun to Rien. Nggih. Candi ngeten niki. Pun enten niki. Remu-remuan situs-situs candi niki pun enten niki. Dikelompokke teng mriki. Pertama terkumpul teng mriki. Niki candi ngapa ra genah? Candi Sari kuwi. Candi Sari. Candi Sari. Desa ne. Candi iki lho. Candi Gumuk Kembang. Disebut gumuk kembang, mungkin kembang apa? Iya, kata kembang ini, kau tahu kita kembang ini. Kembang apa? Di atas? Macam-macam ini, dikelilingi. Dikelilingi kembang ini. Lagi keliling kembang apa? Kenikir apa kembang? Bacaan apa?
Kata-kata mawar ki. Mawar. Mawar. Enten cerita-cerita mitos boten misale sing nunggu Mbah Sopo, Mbah Sopo. Jareng gak mangertos iki. Oke. Ini sing sing lebih napa iki? Sing lebih di atas rata-rata niku Pak Kadus Wungangan. Nggih. Niku namine Pak Sareng, mbok menawi nek niku Pak Sareng dhewe ngerti nggih. Nggih, niku di atas rata-rata, Pak, niku. Loro drone barang. Ini kayak tumpengan apa ditan nggih? Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani wa jami aulia illahi ta'ala fi masyariqil ardi wa maghribiha wal ulama wa syuhada wa salihin dirujim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin amin wa hadrati jami ahlil kubur min al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dengan SMP ini pun itu SMP negeri 1 anggi sekolahane teng daerah pundi sekolah ini sekolahane tak posisi ini teng daerah pundi sawi sawi luar dusun iki nggih kulon ngalor Pak niki kaleng iras-iras nyadran apa mboten niki? Mboten. Niki nyadrane napa? Jing. Jing napa? Dina apa ya? 28. Siang. Nggih. Hari napa nggih? Niku dina napa nggih? Hari Minggu. Minggu apa? Niku teng pundi nyadrane teng kuburan apa teng kali desa apa teng pundi? Nyadrane teng mriki teng jalan. Oh, teng pinggir jalan. Putar-putar putar-putar berjarak mriki. Tumpeng. Tumpeng itu diputerin. Dari dusun iki, dusun iki. Tumpeng, tumpeng. Sak kampung tunggu bengi tumpeng mlaku sik juk. Tumpeng mriki. Teng mriki akhire, terakhire. Mendangu niku berjalan kang ngoten niku. Satu tahun. Merien sak dereng niku. Sak dereng mboten. Kampung teng kampung. Sok damel anu mboten iki. Kan wonten lampu kan. Napa soan sing bengi soan riki? Kathah. Nggih, kathah. Hajat napa? Napa-napa iki? Sami remponan damel ngono apa ngapun iki. Sing wong mriki nggih. Mriki mawon. Nek sing wong Jawa enten mboten nek dalu. Kadose kula dereng semerep. Remponan ning rempolan kali keplek betul ni. Keplek betul tu beri gimana? Kepenan gerdalan. Raci ongkos. Negeri kali prihatin dulu pun. Mula kalau matut tak wis tahu nasi ketemu, ketemu sing makhluk makhluk cerak pati jelas. Assalamualaikum mawon luwun cerita-cerita. Iki kok jelas-jelas mawon iki. Makhluk kasar kabeh nggih. Kasar kabeh. Sing halus ra ono niki. Iki ndamel den amplas. Ampun. Soale niki enten wong ayu liwat kok nang kene kok nggumunke dhewe no. Ora ana sing macak. Sing kagungan lho niki. Ya nggih, aku mulan jalan ten tak anu sebab acarane kan rada gadok. Niki Candi Sari, jenenge Candi Sari niki desa napa candi ta jane, Mas? Ya, Mbak, niki candine kan kudune jenengane dhisik desa Candi Sari niki timbang niki. Niki kan bukan orang Candi Sari asli. Oh. Anjenengan tiyang pundi, Lian? Saya desa. Oke, kayak tak takon iki jenenge candi apa? Ki. Nah, ki paritiane. Sing Kambi Abang. Ester. Ester naning sih. Takon ben bingung sih sane. Pak, kula ki karo les guru lho, tau lho jek iso teng guru. Apa sayangi sene ngomong Mbak Ester. Wong tawani terus, kula ngomong. Karo les guru ki ora tau jek iso teng. Eh, Mbak Ester kok Pak Lurah ki mau ya ngomong Mbak Ester. Nyorek melu papar nggae filme. Anjuk nomor HP sama ndi? Papar kok tindak ki ambekan. Iya. Kawok ge to, Nderek. Ning muni
nganu Mbak Esther wis ngerti ngono nomere. Termasuk iki yang ngerti. Sampun. Ah, sampean selaku sekjene. Iya. Saya tanya, ini acara ini terkait dengan ini toh Candi Sari. Iya. Iki candi apa, Mbak? Jenenge. Yang ini Candi Sari. Lanjut Candi Sari desane sing karo kiye dhisik endi ngono lho. Nggih, Pak. Candi Sari nggih mriki nggih, Pak. Ah, nggih. Jenenge candi ya? Candi Sari, Pak. Nah, niko to. Dusun Candi. Sebelum desa ditemukan candi dulu to, Pak? Sebelum desa karo candi dhisik pundi? Oh, dhisik candi. Oh, baune enten candi. Candi. Nek Candi Sari berarti Bokol. Nggih. Bokol sak kelurahan. Kelurahan. Maksude candi niku lho. Nggih, candi mriki. Lah niki candi niki jenengane candi napa, Jan? Arene kuwi lho dereng ngertos. Ngertos. Pundhen napa ngeten? Nggih, betul tak taken. Nek pedal simpel ngertos Candi Sari ngoten niku. Simpun tak pikir. Namine niku Candi Sari kok mboten pundhen. Iya bingung jebule. Kan ono, Mas. Pundhene napa? Contoh misale Candi Borobudur iki belum tentu di Desa Borobudur. Nek niki Desa Candi Sari menemukan Candi Sari. Teko level ning jawab. Perkara bener karo ora iki belum. Napa kali candine kali jine riyen pundi? Riyen candine. Kalau ditanya ini peninggalane sapa jaman apa saya ora ngerti to, Master. Ini Hindu ya. Kemarinnya. Oke, Hindu ya. Ceritanya gitu Hindu. Iya. Ini peninggalan kerajaan kan? Kerajaan zaman kerajaan sapa Hindu kan pirang-pirang. Waduh, itu saya masih belum dapat referensi. Nanti dibuka di Sarasehan Budaya. Iya. Aku ada takon sing ora ngerti-ngerti iki cenano. Darine sing pinter malah ora tak takon. Bendo bingung kok. Iki ndak Pak Bayan. Pak Bayan ndaan Pak jenengan Pak selaku Bayan. Bayan niko. Nek jenengan kula masalah sakit umum biasa. Oh wong umum. Lokal. Ceritane candi niku riyen zaman ketinggalan zaman sinten ngoten ndak ngertos Pak. Nek cerita kula ngan meng cari-cari nggih cari-cari padha meyakinkan cok njur ajeng memberikan keterangan cok rada ragu. Jane mboten napa teko istilah menurut pendapat jenengan kan pendapat nek saking segi agama napa saking segi agama Hindu niku napa napa jenengan Hindu Buddha kula gitu. Jenengan nggih Hindu ki. Hindu ki. Nggih, wong niku enten napa sebagian guru sejarah saking Maron niku ningali teng mriki niku enten sing Kak Indro nggih. Nggih, niku nek situs niku sing teng tengah niku niki nganu damle sak derenge taun 1000 ngeten. Sebelum taun 1000 pun enten. Nek desa Candi Sari sendiri niku kan sak lebare taun 1000 desane jenengane desa. Nggih ta? Dhisik dhisik turut dongeng. Nggih. Dongeng niku nggih paedhung nggih dipun kenging lho. Nggih. Napa crita niku? Nggih, nggih, nggih. Nah. Desa niku paling tuwa nggih candi niki, sak Candi Sari niki. Candi Sari niku kelurahan Strae lho. Jadi sing asli-asli candi iki nggih dusun. Dusun ta. Nggih. Candi Candi Sari. Dusun Candi niku nggih dusun candi, Desa Candi Sari. Yang sing ngarep njaluk komentar wong sing padha dilih bleng-bleng iki. Nek sing lulus-lulus iki malah ora penting. Sing penting malah wong sing bleng-bleng sing ora ngerti critane iki. Jenengan ndak ngertos Bu candi napa niki Bu namine Bu. Kula sing tak goleki malah sing ora ngerti kuwi malah hang sing ngerti iki malah gek dikaji. Jadi itu zaman biyen apa zaman kan mesti zaman biyen. Niku zaman kerajaan Hindu napa Buddha nggih ora ngerti. Niku sing penting malahan. Mungkin jenengan candi niku riyen pun enten sak dereng jeneng lair napa sak sampeyan. Ampun men ben sak kula ngertos niku nggih pun enten. Jeneng cilik ta sing wis tau ruh nggih. Cuwilan-cuwilan niku nggih pun ate sumerep riyen nggih. Ning mboten dopeni. Mboten. Dopeni sak sakniki niku to. Oh, awal-awal iki dopeni. Berarti niku wau teng semebar teng pundi wau niku kumpul-kumpul teng mriku. Nek sing teng mriki nggih. Niku nggih kathah niku. Bentuke alisane. Alisane bentuke? Nggih. Nika sing ting tengah nika, ting tengah lak. Nika lak tengah enten kaya kaya kolam kali niku ngono. Lah niku
pun dangu nek niku dengan niku. Kalau kelahiran kulo. Di sini jenengan. Berarti kuwi tekane barengi harus sampean. Pian dolane to, Pak? Niku kal nek jenengan ngarani kali apa blumbang apa napa niku? Pancuran. Ya banyune sik kok ndi ayo. Di sini, Pak. Ayo, apa banyune kok kena kali kan kudune yo banyu. Critane jamare niku jarene kali ngoten to, Pak. Kali nggih. Pun ate enten sing topo teng mriku riyen. Tuku ora biyen. Kadane ben kebone jagung ben tukulo kae tak nganu ae tak topo nang kuwi ngono. Pun ate enten sing di pikiran ngoten mboten nggih. Kata. Burung ngirim apa kembang apa enten kian din. Berarti rada sangar iki berarti. Iki ngakoni sebab pancen sok rono. Oh caket. Jenengan dhewe nggih sok mriku riyen. Ah. Tenane. Oh ngaten. Ning riyen sok enten sok ginekung-nekung njaluk apa. Nek mau sekitar mriki. Wong sekitar niki. Tebe. Ya teko tebe aman. Sendongang. Yo bagus iki. Sini iki. So sing nang. Saman ngerti ora iki candi apa, Le? Hmm? Candi Sari, Pak. Ah iya desane. Candi Le iku. Mboten ngertos. Sing ngene iki. Ijo. Biru, warna biru. Kok kaya grogi to tak sikuk gambar. Kaya biru. Awan, Pak. Mungkin ndak anu. Sambar nek ketok. Rai ini kan dalam. Nanti kita makan awal yang berpulang. Awal sinte. Ngetes ya pak? Enggak, saya pinter kan. Ini kok mengkeh dan dibahas. Nang balai desa ini loh, Lek. Aku kan. Ini saya wong kini orang ngerti ya. Karena kita belum mau syuting ya. Budi itu yang kotak-kotak pun di bu. Ini. Bu Sinten ini nama ini? Ketik. Eh? Bu Yati. Ndapi mriki takon iki, Pak. Pinten tilus keri. Pas mboten ngeten kene. Caket kok niki, caket mriki. Nek sak niki saben sabene ndelan iki daerah niki. Ringen bae kula riyen. Oh nggih. Jenengan nggih sok melu ngopeni to niki berarti. Mboten. Mboten. Ah kok sok ngerti nek ana wong sok rene nekung kok. Amet dalen kula. Oh gitu. Sok takoni. Ajeng ting putih ajeng ting candine ten. Biasanya orang pun ini kurang ngerti. Jangan tebe kok. Ayo Magelang apa Yogyo. Ini kok Jogja enten. Jogja enten. Berarti malah orang Jogja lebih ngerti timbang jenengan. Iya. Jenengan dosa meeting di dalan ngeten jane ningali nopo. Ningali tamu Pak Camat apa ningali kok pendereke. Oh, napa jenengan gek do pikir iki kok ana pejabat dore niki kaya apa to ngeten nggih. Oh, tarane nek iki apa ora ana kejaran kepang apa-apa. Aku kudune lak nglumpuke nang kono. Lah mangke to. Oh, aku nglumpuk nang kene do apa? Niki penasaran sing ting mriki kok. Dari ku sapa wae ngono penasaran. Ya biasa nggih. Nah, ini lanjut kesempatan niki, bakule. Jangan dong lumpuh. Bakule ini di shooting ringkal, pelingkur. Mungkin tidak terkenal, Pak. Oh, gitu. Sama datanya ke bintang film, gitu. Aku kudunya seneng, malah. Malah bingung. Jalan pun, Dimas. Mari ke mana, Pak? Cakep. Mari ke? Katakan, Pak. Katakan? Oh katakan nggih. Enten candine tadi kan Mas? Mboten enten. Oh, rana. Liangan. Liangan. Sok teng liangan apa jenengan? Nggih, kerep dolan mriko. Nek ning dodol nggih. Ora dolan jenenge nyambut gawe. Dolan nggih pun ate kok. Dolan bener te. Pacaran. Pacaran. Aku mawon. Gitu. Nggih ini kok, Pak. Jadi dolan pacaran. Nggih. Yang mriki niku. Itu, ini saya Pak Sinten asli. Pak Sukro. Wong kene ning asli mriki. Jabatane kaum apa napa? Mboten wonten tani. Rakyat biasa. Rakyat biasa. Nek jenengan Ibu PKK. Rumah tangga. Rumah tangga. Ampun sinten anak kula niki. Oh nggih. Sing napa kok isin tak takon. Sing napa kok isin malah kula gak seneng
njelok. Niko sing nyuting niko mau sing sing tindak niko. Niko sing tindak niko sing nyuting niko. Niko ndak sini. Sekolahan kok di bawah era melu tuh Mbak Esther. Wonten mriku. Oh. Wonten mriki. Jadi ndereke yang siapa? Tadi ndereke tamu. Tamu dari BPCB sama Jogja, dari BPCB. Mbak Esther, niku kersane di juga niku. Oh, nggih. BPCB Jogja atau BPCB? Prambanan. Iya, Jawa Tengah. Iya. Tolong ya. Yang rawuh ini wakil dari kementerian. Sing mana? Dengan Pak siapa? Siapa ya, masih di dalam Pak Par. Sing sama Pak Camat. Iya. Oh iya iya iya. Niku, Mbak. Mbak Esther kok putih ya? Putih sama iki. Jelas kene lak putih Mbak Esther to. Kae wong kene sing paling putih lak niki. Niku sing paling putih niku. Sebuti. Niki niki. Niku sing kedung kudung hitam. Sejajar ini kalau ini bunyi ini lho Pak, ini putih. Ini lah putih, kok saya kalah putih. Yang mana tau? Oh ini. Ditanya sih macam-macam kayak Pak. Aku samar nek di... Ya orang, samar Lampung aja menikah. Oh, ajana rentakan ini jani candi apa-apa namanya? Candi Kembang. Oh, Candi Kembang. Bukan Candi Sari ya. Ini kan desanya. Desanya. Turahnya, ini jenisnya Candi Kembang. Candi Kembang. Waktu dulu dihubungi Kembang, Kembang Mawar, Kembang Melati. Oh, iya, betul, iya, iya. Si kita takon ini sing kira-kira wangi bingungan. Nek takon wong sing bingungan. Ini bingungan iki. Nganu kok. Jenengan nggih ngertos niki critane Candi Kembang napa Candi Sari niki? Wah, mboten ngerti. Ora ngerti tenan to, bingung to. Bingungan niki. Biasanya sing luwih ngertos niki sing nganu gagah. Kakone niki to? Pak, bapak sing paling sepuh mesti ngerti, Pak. Critane candi niki jaman nalika semen jaman kerajaan apa ngene ngertos? Oh, apa tenan tas iki. Oh. Akeh iki dom niki nenten apa niki? Nggih. Dereke. Dereke niku. Bapak-bapak. Bapak-bapak niku. Nganu tahlilan. Nggih. Aku tahlilan gelek-gelek sing ditahlilin niku budha lak pripun niku? Kenapa? Kau ngikuti, kan? Terus ya, Pak. Pak Camat tak masih di sana? Oh, aiki saya aiki kudu madang, Pak. Enggak, Pak. Dahar, Pak. Kau gabung man manggil oleh brutu, nopo-nopo. Melu gabung lah oleh raketung saya brutu. Brutu ni, jangan saya bahagian ni, Pak. Ya dong gabung aku tak gabung. Yang ngerti persis ini bapak ini. Apa sih kaya? Oh Pak Sepuh itu yang keras. Iya. Coba di bawang tadi. Ya nanti di sana. Pak Indra sudah. Nah itu kan sing dolanan kan. Sing pakem loh. Dolanan masyarakat awam itu. Sing ditakoni saya dua bingung itu. Ini bapak ini seniman nih ini kinci. Nopo pengawat budaya nopo boten boten pak boten. Saya yang kementerian ke pak. Sana. Terus sana. Saya yang kementerian mudi ke. Yang kang tang beri kawal. Di lebat. Ge. Kalian jenazah saya mudi pak. Saya. Kulo saking Magelang pak. Oh Magelang. Kulo namung ngertos acaranya diundang nopo feeling pak. Boten kulo kalau harus diundang mawon. Diundang. Tak boleh nggih ningali ngaten situs nggih. Ningali peninggalan sejarah. Nggih. Dan itu juga masih gerambyang mungkin nggih, Pak. Atau sudah sedikit tahu cerita tentang malah nek niku kulo tiyang adoh mboten ngerti, Pak. Bleng nggih malah nggih. Ning gaya njenengan kan kaya juga termasuk peduli gitu, terhadap nggih mung anu mawon remen mawon Pak. Oh temen ngeten. Nggih remen mawon. Dan ini kayaknya juga bisa menjadi hal yang lain ya Pak. Menurut jenengan kan bisa dijadikan semacam wisata nggih. Kalau sudah di backing di didukung dengan referensi fakta-fakta sejarah gitu nggih. Napa tasih gadah pandangan apa mungkin jenengan apike niki? Nun sewu Pak. Ya kalau nonton kondisi desa dusun situs yeah. Ya sangat sangat mungkin ya tapi yang paling pasti nek saya lebih pada
pelestarian dari situ-situ sendiri. Pelestariannya. Kok Les Bumi jenengan? Nggih to, Pak. Les Bumi. Les Bumi Temanggung. Les Bumi Temanggung. Nggih. Anyar iki, Pak, nyuwun sewu. Anyaran dari komunitas yang sekarang sedang mulai dibangun untuk dalam rangka juga mendukung istilahnya kegiatan budaya yang ada di Temanggung. Kerjasama atau dengan komunitas yang lain nantinya. Bapak nyuwun sewu saking Magelangi pun nggih, Pak? Kula Magelangi pun, Pak. Nggih, ngaten. Nggih, Magelangi pun. Kalau di sering ting mendut mboten, Pak? Pak Tantorin. Oh, nggih, Tepang mawon. Ndak tasih nika, Pak Tantorin. Tasih. Nggih, Tepang. Nggih pun sepuh nggih berarti. Nggih, nggih, nek kalih kula tuwa kula, Pak. Niku adik kelas. Oh. Nah, kula wong critane yen sak mriku. Cok melu. Nggih, mriki kula akeh kok sing ngerti kok tentang partan Wonosobo bareng kok. Monggo, Pak. Nggih, ngandelaken. Nggih, ajeng madang ketatone kok tertarik kali. Mbah, sapa kemo lali kok anu. Wah, aku gedisian karo sampean-sampean to, Mbak. Nah, itu nanti minimal kan buat narasi sampean. Kayak rembukan nganu gitu, manajemen nganu. Aku anaknya abu, aku iya. Mau tau nganu orang. Nah, ini kemauan niku, Pak. Didahar, monggo. Sego kono. Ini sego kono tapi kok biru gitu, Mas. Ini kan sebenarnya ini kan merah. Kenapa? Gugur, guys, gugur, guys. Campur ketangan apa? Kenapa? Sampai jenengnya? Campur ketan? Jenapa ini? Sego kono apa ini ngerti jenengnya? Guyang. Guyang? Sego ireng. Sego ireng? Ada disimpan di rumah warga. Oh, ada ya. Tapi yang ini belum ada yang cocok. Oh, banyak, Pak. Lingganya itu banyak. Banyak ada berarti. Yang ya? Masih tersimpan itu 3. 3 tempat itu. Ukurannya yang enggak cocok. Yang ini belum ada. Kelobokan mungkin ya. Kecil, kecil. Ayo lingganya besar, lingganya kecil. Oh, lingganya kecil. Bolongannya gede. Oh, berarti perlungan untuk perlu dipancing itu yang kecil itu. Bergede yuk, terus kemudian masukkan kok berarti pas timun ya timun barang ini yang dari Prambanan ya Mas Gigi kesini inisiatif sendiri atau ada ini oke Pak Lurah nih yang mencoba untuk kebetulan kami di apa kesini kemarin dari Niwindu Jaket Kuat Rawat Borobudur mengirimkan surat ke kantor kami dan sebelumnya juga Bapak Pimpinan Pak Sukron Edi juga sudah berkomunikasi dengan Pak dari Kuat Rawat Borobudur seperti itu Pak. Kemudian ada undangan kesini seperti itu. Tapi sebelum dapat undangan mengenal sedikit enggak untuk terkait dengan yang kaitannya dengan yang ada di candi ini. Kebetulan kantor kami, kebetulan saya juga salah satu apa namanya anggota tim dulu pernah mendata apa namanya batu-batu yang ada di Candi Sari itu ya. Candi Sari. Kebetulan kemarin ada kalau enggak salah namanya kegiatan adalah inventarisasi itu pendataan benda cagar budaya yang bergerak di Kabupaten Temanggung dan salah satunya yang banyak ditemukan adalah di wilayah sini Pak. Jadi juga sudah pengertiannya mungkin ada terkaitan dengan candi-candi yang lain ya yang situs-situsnya kan hampir sama ini iya, kan di Liangan itu, juga itu, ada ya, karena memang beberapa banyak ditemukan ya di sekitar kawasan Liangan ini dekat-dekatnya desanya juga banyak ditemukan benda-benda seperti ini ya, ya. Oke Pak ini ada pertigaan karena